What's up, school fans? Balik dengan Gurki Padilla. Kita kembali lagi ke Random Vlog hari ini. Selamat pagi semuanya. Sekarang ini jam 11 lewat 5 pagi. Gue bangun, mandi, langsung ngedit Travel for Basketball. Karena nanti gue pengen upload paginya untuk para members gue. But hari ini, hari terakhir di Las Vegas. Hari terakhir untuk nonton NBA Summer League Day 5. Well, we survive, guys. We survive Las Vegas. And of course, hari ini kita semua pengen nonton lagi Marquis Bolden. Hari ini lawannya adalah Brooklyn Nets. Jadi hopefully he will get more than 11 minutes. Dan seperti gue bilang, gue akan ngikutin kameranya ntar ke Bolden terus lah ya. Biar kalau dia ngepoint, kita bisa lihat lah. Jadi gue pun juga gak akan terlalu banyak foto untuk Marquis hari ini. Karena kemarin udah foto kan, jadi udah at least udah ada dokumentasinya lah. Hari ini kita fokus ke video. And of course hari ini ada Houston Rockets juga. Gue pengen nonton Jalen Green and Jacob lagi untuk terakhir kalinya. And yeah, pertama ada LiAngelo Ball. LiAngelo Ball. Actually, ngomongnya LiAngelo Ball, bukan LiAngelo. I'm so sorry. But yeah, pertama ada Charlotte Hornets lawan San Antonio Spurs. Kita akan langsung jalan abis ini ke lapangan. So, let's go, guys. Rocky? Yes. How are you, man? No, I'm good. Kita akan beli the famous chicken fingers, is really really good. Harganya $10, so this is the food. Kita makan dulu habis ini. Sebelum makan, jangan lupa ini ada di setiap sudut lapangan ada sih, baik banget Clorox hand sanitizer. Guys, sebelum kita masuk ke dalam lapangan untuk nonton Charlotte Hornets lawan San Antonio Spurs, gue memang rencananya pengen makan dulu karena gue hari ini belum breakfast sama sekali dan nanti pasti baru dapat kesempatan makan malam nih. Soalnya game-nya beruntun nih. Habis itu jam 2 nanti ada Marquis Bolden, itu juga kita nggak punya waktu untuk makan. Jadi ini kenapa kita harus isi dulu nih bensin sebelum kita ngeliput hari, biar semangat guys. Dan kita langsung cobain aja nih. Seminggu kemarin dicobain di Travel for Basketball, cuma gue lakukan lagi di sini. Dan ini ada ranch. Ranch itu apa ya, kayak mayones gitu ya, tapi kalau di Indonesia tuh agak susah cari yang enak sih. So, sekarang kita celupin aja langsung. Ini salah satu chicken fingers yang pernah gue cobain paling enak. Gue gak ngerti kenapa di lapangan ada makanan seenak ini nih, karena menurut gue tepungnya tuh gak terlalu banyak dan gak minyak kan, jadi gak gitu ngerasa kayak apa ya, gak sehat banget gitu. Jadi ini dagingnya pun juga, daging ayamnya juga lumayan tebel. So this is why I like it. Dan sebelum kita pulang besok, ini kita harus makan sekali lagi guys. Karena ini wajib ini. Ini bisa jadi favorit gue nih kalau tiap tahun, amin. Tiap tahun cek Las Vegas nonton Summer League ya, amin amin. Dewa guys. Ini rasanya tingkat dewa. Terus tambah kentangnya yang garing banget. Ini kalau bisa ASMR mantep banget sih. Kalau bisa ASMR asli. Ini rasanya tuh unc-unc gimana gitu. Oke, kalau gitu kita buru-buru makan. Ya pelan-pelan ya. Jangan buru-buru banget, ntar kesel kali ya, Pak. Habis itu kita akan masuk ke dalam untuk nonton LiAngelo Ball. Gue tahu diri pemainnya akhir quarter 1 tuh, jadi kenapa gue berani makan dulu nih. Tapi nanti abis ini kita langsung ke dalam. And yeah, semangat banget untuk hari, semoga dapat liputan yang bagus guys. Doain ya. Lagi makan enak dibuat shock guys. Lihat DM gue siapa yang paling atas. Kelihatan gak ya? Yang paling atas. Ya gila, dibalas sama dia ternyata. Gokil juga. Wow, ternyata he's really nice man. Dibalas tadi, at least kita udah ada di DM dia nih. Kalau kamu DM bisa dibalas, berarti bisa dibaca sama dia. So yeah man, get it start, get it start. So back to eating. Iya. Hello. Here we go. 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 Here we go
Jones. Ty Jones. Go in there. Dan sekarang saatnya kita menonton pemain naturalisasi kita, yaitu Marquis Bolden. Semoga Bolden hari ini dapat menitnya lebih banyak ya. Semoga at least 8 poin lah. Biar highlightnya hari ini bisa lebih panjang kan. But we are ready though to watch Marquis Bolden. Wah, jagoan kita kayak hari ini gak main nih ya. Gara-gara ada Isaiah Todd. Kedang lagi, aduh. Ada Chad Holmgren, ini Chad Holmgren nih, calon pemain Gonzaga. Calon timnya Derek, calon timnya Derek. Don't go anywhere yet, we've got sudden death overtime! Oh, udah mulai deket-deket apa, udah dikit-dikit fumble gitu ya, tapi terakhirnya 3 pointnya tetap masuk. Seru sih, sudden death tadi. Tapi sayangnya, yang kita mau nonton, gak main. Aduh, Marquis. Waduh, gimana nih, pusing juga malah gue gak jadi main dia.
Oh, kita hari ini main nonton dia, but tadi gara-gara ada AJ Todd, ya ada AJ Todd, terus ada yang namanya Enchi Nike itu juga main. Itu kenapa kayaknya Marquez gak main, but hopefully next game kita dapat opportunity lagi untuk main. Dan sekarang kita akan nonton Jalen Suggs satu babak. Kalau Jalen Suggs satu babak, kita pindah ke Houston Rockets lawan Houston Rockets lawan siapa? Gue lupa sih, tapi pasti mau nonton Jalen Green sama melawan sama nonton Jago. Jalen Suggs sama di Jalen Suggs. Oh boleh lah. Boleh lah, gila. RJ mau elip juga. Chat itu Haley Van Vliet bukan ya? Kayaknya Haley Van Vliet ya sebelahnya Chad Holmgren. Ini ada bokap, ini bokapnya Jalen Suggs. Jalen Green, 3 points. Rookie of the year, maybe. Jengun, masuk kayak gitu. Summer League udah mulai basi sih. Memang Summer League itu biasanya serunya tuh hari pertama, hari kedua karena masih hype banget. Kalau sekarang-sekarang ini udah banyak beberapa pemainnya yang mungkin menitnya berkurang. Kayak hari ini pun Jalen Green gak main dari babak kedua ya. So ya lumayan asem sih. Karena juga hari ini Marquez gak main sama sekali. Malah kita udah extend sengaja untuk nonton dia. Belum beruntung I guess, but it's all good. I had a great experience selama 5 hari di Las Vegas.
untuk ngeliput NBA Summer League. Berikutnya gue belum tahu ngeliput apa lagi nih. Yang pasti the crossover minggu ini libur, minggu depan baru ada lagi. Setelah itu kita masih berusaha ada Tone Maker, isi Tone Maker. Gak kata yang burung ya, tapi apa, sekarang ini lagi berusaha untuk bisa mendapatkan akreditasi untuk PON. Pasti belum tahu, kalau bisa nanti kita akan mencoba untuk berangkat ke Papua untuk meliput itu. I think that's the next big event, kalau memang bisa dapat akreditasinya. Tapi selain itu, September, belum ada event apa-apa sih. Tapi gue usahakan, gue akan collab dengan pemain-pemain basket nantinya mungkin di Seattle, dan juga pelatih. And yeah, that's it. Bye-bye, Thomas and Mike Center. Thank you so much untuk pengalamannya. Hopefully you guys enjoy my coverage juga selama 5 hari ini. Bagi kalian mungkin 2 ya, yang gak member. Hanya untuk random vlognya aja, but I had so much fun. Hopefully you guys like my coverage. Hari ini memang agak sedikit basi, but hopefully you still gotta like it. Jangan lupa kasih like ya guys ya. Kasih like dan juga comment. And of course, thank you so much for the amazing support. And I'll see you guys. Udah mau tutup, malah salah ngomong. So I'll see you guys again very soon. Peace out. Ini situasi Las Vegas Strip. Malam ini pemain juga suka nginep hotel sini nih. Lalu ini Resort World dari luar. Ada Jonas Blue. Jonas Blue siapa ya? Gue gak pernah denger Jonas Blue. Jonas Brothers. Jonas Brothers ya? Oh. Strangers. Oh, oke okay, siap. Moca lebih tahu. Wah. Terus ini Resort World. Wah. Sekarang kita masuk ke dalam. Ke dalam Resort World. Jalan-jalan kita. Kita masuk dalam, wah, warnanya warna bola basket nih. Ya, berubah, baru masuk. Jadi cash-cash sekarang ini. Wah, ada cash-cash juga mau perform di sini. Keren ini ya, bolanya. Gede banget sih bolanya sih, agak lebay. Dan ini adalah bentukan mallnya. Wow, this is really nice though. Ini ada mobil ya, PW. Gue gak tahu nih diapain nih. Jadi kayak Transformers gitu ya. Ini jadi orang sering ngajak apa lihat apa? Kok sering ngajak. Orang sering foto depan sini nih. Nah, ini adalah food court-nya. Ini Chick-fil-A-nya Yannis ketinggalan. Chick-fil-A-nya Yannis. Dan ini buntongki. Buntongki ada loh di sini loh. Wah. Ini Kwetiau. Kwetiau guys, saya makan cak kwetiau juga di sini. Mos Bar, Mos Bar makanannya apa nih? Rostini. Wah, ada. Ini lagi ini nih. Tempat rata. Lagi enak-enak tuh. Cuma lu mau. Swing lift. Roti rata guys. Dan cara beli apa nih? Shandong dumplings, dumplings juga ya. Pesennya, oh pesennya di sini nih. Gini, dine in, mau apa nih? Kita makan yang enak apa ya? Roti prata aja ya. Apa nih? Chicken curry, nasi lemak. Wah, gila. Apa ini nih? Yang tadi bontongki aja. Oke. Makanannya juga ada di sini nih. Iya, tinggal pesan, tinggal pesan. Nah, ini kalau di Resort World, ini adalah tempat untuk sports betting-nya. Ini gede juga sih screen-nya. Ini untuk line-line-nya semua ada di sini. Nah, kita sambil nongkrong, tapi sepi ini nggak ada orang. Kosong mejanya, cuma ada ini doang. Nah, ini adalah juga bisa lihat odds-nya semua di sini. Pre-season football udah ada nih, tinggal isi nih, pakai pen, pakai pensilnya ada di sini semua. Wah, ini Rolls Royce-nya warna-warni nih. Gila. Tinggal pilih ya guys, mau warna yang mana nih guys. Ada ungu juga, ada kuning. Agak, ada, ini apa warna ini ya? Yang ini gue bingung warnanya warna apa nih. Warna putih, ada yang foto-foto semua. Dari belakang? Dari belakang. Kita muter. Ini adalah The Michael Fox Rolls Royce Bespoke Collection. Oke. Ini ada warna-warnanya semua di sini. Di belakang nih ya, sekarang kita. Oh, ini plate-nya plate Miami, Florida, rumahnya Lester. Oke.
Wah, ini temennya Lester kali yang punya, gue rasa nih. Florida semua ya? Florida semua nih soalnya nih. Wah, ini ada apa? Ini ada tulisan apanya ya? Oke. Okay. Nah, dijelasin isi interiornya nih, bahan-bahan interiornya. One fox here, one down. Ya ini nggak tahu nih apa namanya, GRNRR. Keren, keren. Ini adalah Hotel Resort World di Las Vegas. Wah. Ada yang kira-kira bisa lihat Tyrese Halliburton nggak duduknya di mana? Ayo, ada Tyrese Halliburton di bawah nih. Guys, sekarang ini kita lagi ada di Sneaker Garden. Kita akan masuk dalam ya, ini toko sepatu sih. Toko sepatu yang lumayan komplit sih, yang hype-hype gitu. Wah, mati sih. Ada sepatu, ada celananya Eric Emmanuel nih. Wah, ini keren banget sih. Tapi ini harganya $320. $320. Oh, yang ini Sixers keren sih. Ada celana LV Lakers ya. Ini LV Lakers. Berapa nih? $200. Ini lebih murah malah, LV Lakers. LV beneran gak ya? Kayaknya gak mungkin LV beneran sih. Lakers. Okay. That's the name of it. Bagi pecinta Air Jordan 1. Wah, gila nih Air Jordan 1-nya sih. Banyak banget sih segambreng. Gila, Air Jordan 1 semua. Berapa ya harganya? Kita lihat ya yang ini ya harganya. Harganya $225. Oh. Lumayan mahal juga ya. Harganya. Ini ada Air Dior. Wah, ini sepatu sama dompetnya keren sih. Ini tas LV NBA. Wah, ini juga asik sih. Lalu ada ini juga nih, sepatu Air Jordan Off-White. Ada bomber jacket Air Dior, ini keren juga sih. Ada juga satu lagi. Warna abu-abu. Beli loh. Nih Grail. Grail nih. Travis Scott. $2,600 ya guys. Yeah. Gila, mahalnya. Bomber jacket Air Dior $4,600. $4,600 berapa ya? 70 juta kali ya? 75 juta kayaknya nih. Lumayan ya 75 juta buat jaket. Di sini siapa yang suka Air Jordan 5? Wah, ini Oregon. Yang ini Raging Bull kan? Oh iya benar, Raging Bull. Harganya $365. Ah, gila. Ini yang putih juga asik sih. Yang putih juga keren ya. Yang putih harganya $325 juga. Di sini juga jual baju yang hype-hype semua sih baju sih. Jadi tokonya seperti ini sih kelihatannya kira-kira. Namanya adalah Sneaker Garden. Hampir gue lupa namanya. Sneaker Garden. So, this is the inside of the store.